Halo guys, kembali lagi dengan Ninjang Abak guys. Seorang abak orang kepenak guys. Kali ini kita mau jalan-jalan santuy. Ya, di kesempatan kali ini saya mau mencurhatkan sesuatu tentang ini ya. Efek menggunakan turun satu mata, tapi napas kita jadi lebih panjang ya. Jadi cuman turun satu mata doang itu membuat tarikan ninja kita tuh makin panjang ya. Ya, jadi ini saya mau curhat ya. Jadi kita hanya turun satu mata itu napas ninja itu jadi panjang ya. Ya nggak terlalu panjang banget ya. Kalau panjang banget tuh ketemunya nggak enak ya. Ya, jadi saya cuman ganti gear depan doang ya, sama sama DC turbo ya. Jadi tarikannya tuh tarikannya panjang ya nih. Bututin ranking teman-teman. Ya, saya cuman modal ini doang ya. Modal 50.000. 50.000 biar tarikan ninjanya tuh napasnya panjang. Jadi saya cuman ganti gear depan doang ya. Ganti gear depan itu ukuran 15, kalau belakangnya tuh masih 42 ya. Jadi ketemunya tuh kayak di ini ya RR1439. Jadi saya cuman nggak mau modal gede ya. Saya modalnya kecil aja. Soalnya yang diganti itu cuman gear. Lampu aku kelihatan terang cuy. Soalnya yang diganti cuman gear gear depannya doang ya. Jadi enggak mahal kalau gear depan mah. Kalau gear belakang kan harganya tuh cepek ya. Jadi kalau gear depan tuh hemat juga tarikan lumayan ya. Dan ditambah lagi pakainya Pertamax turbo ya. Kalau pakai Pertamax turbo menjadi enak ya teman-teman, maksudnya itu napasnya panjang ya. Ya ngaruh dikit ya. Dibanding kita beli Pertamax ya. Pertamax sekarang udah mahal guys, mendingan turbo sekalian. Harganya selisih dikit. Harganya selisih dikit, tarikan jadi enak ya. Ini udah lama banget gak dibawa ini ya, dibawa lari ya. Jadi agak berat-berat dikit lah ya. Ini
ini udah mau siang kalau di daerah-daerah Jakarta kayak gini nih. Agak-agak macet ya. Jadi buat nanjak juga nggak terlalu ini ya teman-teman. Nggak terlalu, aduh macet anjir. Nggak terlalu berat juga ya. Jadi gear 1542 itu di Ninja R itu lumayan stabil ya. Mesinnya tuh masih tergolong standar ya teman-teman. Ini susahnya kalau ngevlog siang kayak gini ya. Tapi kalau ngevlog malam banyak noise. Ini sebenarnya susah-susah ke priwe ya. Kalau ngevlog malam gimana? Kalau ngevlog pagi macet. Namanya juga Jakarta gitu ya. Mau lewat gang gimana gitu ya. Ya ini juga saya kebetulan lagi menggunakan speedometer ya. Saya naik motor nggak pernah pakai speedometer, speedometernya mati. Kalau jadi ya saya rekam ini speedometernya dari awal. Soalnya kayaknya sih saya nggak pernah. Nggak pernah ini ya, nggak pernah ngugal-ngugalan ya soalnya. Soalnya motornya nggak bisa kenceng ya. Soalnya ini juga pakai GPS ya. Ya untuk daerah perkotaan kayak gini yang membutuhkan stop and go itu agak lumayan enak ya. Kalau gear 1538 ya sama saja kita pakai Ninja RR standar lah, cuman ini udah turun depan dikasih 15, belakang masih 42, itu sama saja. Belakang tuh kalau masih standar, depannya tuh kayak kalau nggak salah itu turun 2 mata ya. Wow, ada parkour. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, curhatan saya mengenai apa namanya mengenai gear ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan terima kasih yang sudah menonton vlog yang gajah ini ya. Dan sampai ketemu di lain waktu dan berikutnya teman-teman, bye-bye.